Terus, enggak, dia enggak bakal balik, guys. Tunggu habis kontrak Muntun. Oke. Okay. Kalau melihat dari romer-romer yang ditutup. Ini nanti season 14 katanya. Ahmad bacot lu. Yang biasa kita lihat Mino juga cukup power, udah mulai hilang. Atau mereka bisa bencho dengan Pakito? Ini kalau Don masih pakai cici, guys. Bisa jadi keluar kajak berarti ya. Kajak. Ini agak berat nah. Benar-benar ngocok dia, guys. Memang supresi back. Yang top main pancil Arya. Iya, benar Xbox kan. Mau lawan Xbox ya. Enggak mau, parah. Nanti jadi dino bakar, Om. Capek dipegang gitu lagi. Apalagi waktu Xbox-nya udah punya Ice Queen One. Ya. Wah, itu pelan banget kita. Untuk banget gue ya Allah. Thank you, Budi. Enggak tahu. Makan semuanya Soto Makassar nih, guys, yang gue pesen. Jim God One. Ya. Semoga enak ya. Itu lu Pip Lover JR anjing lu Pip. Kita coba ya Soto Makassar teman-teman. Pip gua belum tidur. BTW, BTW ini. Tipis-tipis ya. Kayak tadi berarti ya, barat kita bikin. Enggak deh, tadi barat dia rare kita dia. Bilangnya sama teman gue Jaka. Enggak apa-apa kok ngelihat dia. Udahlah main Gator X. Oh, enak coy. Lihat arah bercanda tuh. Tadi sama guys. Louis. Good good. Iya. Menyala bagus. Do, tanyain Jo kenapa? Kalau live gak niat, tanyain Jo kenapa? Siapa yang gak niat? Si Jo emang gitu guys, emang gak niat ya. Itu tuh yang udah live berapa lama tuh yang gak niat tuh. Kita udah saling senggol nih. Pola band yang udah mulai shifting lagi ya. RR juga di poke gini, gua aja kaget guys. Gua pikir dua kayak datang bakal upper bracket. Itu kan masih belum. Ternyata di bawah laut anjing. Tim aja tertentu. Tapi sekarang bawah tanah. Di bawah tanah, cowok. Hebat banget Zaznya main gold. Tigreal dong ini Yawi. Bisa pindah tempat dia. Nah, Minoto. Oh, Minoto. Jangan, pick XP, ya. Sumpah. Jangan pick XP, pick tank. Pick tank aja. RRG, pick tank. Di belakang purple buff. Jangan XP, pick tank. Ayo pick cici don, ayo pick cici don. Pick tank, cok. Jangan XP. Kena lo kalau lu pick XP ke counter RR lagi ya. Iya, yeah, anduk. Celena enggak sih? Ini mau. Lah udah benar udah dong. Buat menang udah langsung benerin PC gua. Ayo dong, cici dong. Thank you Jihan. Aduh. Jangan cicilan dong, kalah lagi tar Q, cok. Enggak, ini viewer ini suruh pakai cici soalnya. Nah. Oh, grok dulu. Pilihan bagi. Nih lihat, arannya pasti hero-hero makro nih. Bennett, oh, grok tank. Bisa jadi Ruby juga. Bisa jadi Lapu juga. Kayak tadi dongrok lagi. Gua kenapa guys? Gua ganti baju. Soalnya kata orang yang baju biru itu baju Dark System katanya, guys. Tapi Ruby. Si Ruby. Kenapa itu? Emang bener. Lu lihat? Thank you L1. Satu lagi apa nih? Tank kah? Doain kakak atau XP? Oh, atau enggak XP. Ini Pak kita juga. Punya pemikiran kalau Rex saya fast biar enggak lolos playoff. Don, ayo dong, Cici dong. Pakito kayaknya ya. Pakito gak sih? Cici. Gak ada stun sih, Pakito enak banget. Cici. Lebih mudah bagi Arkehoshi. Cici. Oh, kurang tahu gue gak terlalu ngikutin Jordan. Tuh, lihat kan? Lihat kan? Pakito. Makro, guys. Ya gak perlu badan lagi. Karena empatnya kuat kan? Bangga, Don. Enak, Odin. Bangga, Don. Ini apa masih enak pas? Terus kan? Semuanya Riki. Ini. Tapi jangan sih jangan pakai ini, Don. Ambil Yujong aja ini enak. Iya, Yujong bagus ini. Yujong oke sih. Ada buat apa buat Loi juga. Kalau lu Yujong Nathan gua free hit nih nih. Ini kalau dia masih Cici, Mas, lu apain, Mas? Hah? Gua lah. Kalau masih Cici, gua kirim hampers ke GH. Thank you Budi. Dua P buat apa dia rerki? Wah, jangan tanya gua dong. Iya, benar banget Budi. Parah tanya-tanya gua. Kalau kalian tanya gua jawab. Buat ganti roster sampai nol. Buat di dasar klasmen. Pasukan mereka untuk berada di titik yang enggak bakal ditunggu. Aduh. Kalau RRQ enggak lolos playoff, guys. Gua enggak niat restream nanti, guys. Sampai tiga-tiganya word enggak? Word banget tadi ngumpulin di diskon hari ini ya. Lapu oke enggak masuk lah ya. Menang Boki. Khusus anniversary. Tapi kalah banget lawan Boki ya? Kalah. Dia bisa mepet BTR lagi enggak nih? Dengan menang Lapu. Kenapa udah last pick tapi pick hero kalah ya? 2-0 karena bisa jadi poinnya sama semua tadi ya. Jadi sama jadi. Ayo balas satu sama yuk. Kalau 2-0 jadi sama total. Heronya susah, mendingan Yuzong tadi. Oke. Iya, gue setuju Yuzong, setuju banget sih. Udah harus merubah kembali ya dari segi pola permainan. Soalnya Yuzong pun lawan Pakito enggak kalah-kalah banget. Gemoy. Berarti mereka butuh waktu untuk kalau Lapu kan kalah ya.
online atau nonton. Thank you Ape, Dairen naik kali aja. Dengan kehadiran dari Ape. Mungkin satu item dari Pak Kito ini bakal bisa merajalela dia. Bisa dikirimkan di bagian belakang untuk mengejutkan posisi. Enggak, gua sampai makan ya guys ya, Mas ya bolong. Ini doang coy. Ya, doain yang terbaik aja guys. Gua juga enggak mau lihat anak-anak halo. Gua maunya juga ini. Yap, menang, Cok. Masalahnya kalau udah dua kali kalah, bisa-bisa enggak lolos playoff. Segera kita mulai kira-kira. Buku, bukan enggak bisa, udah pasti anjing. Udah susah lah buat kos yeah. Banget. 2-0 atau 1 sama. Kalian berapa sih, Cok? Do 5 ya, 6. Kalau begitu kita menuju ke game yang kedua. Gua ada 2 3 4. Oke. Kita lihat teman-teman berhasil untuk dikumpulkan oleh Aura. Blue sekarang enggak tahu beda petnya kit Sonic kalau drop card modal utama. Enggak tahu ya. Kita akan melihat kali ini antara player udah ya itu suara game-nya udah gue kecilin biar Discord. Jadi enak. Brusco kembali terjebak. Brusco banyak terus ya tapi Brusco. Astagfirullahaladzim Brusco. Mau gimana cowok, XP-nya clear duluan. Brusco-nya dipakai. Masya Allah Brusco. Pasif yang dimiliki oleh Loyi tadi. Kenapa gak Yujong ya? Yang dilepaskan juga. Dan melihat dari emblem yang dibawakan oleh Aran. Yap, sementara itu di bagian tengah YSKL masih berhasil selamat. Sepertinya sejauh ini tidak berhasil. Keluar dari satu hal yang begitu menyulitkan yang membuat diri. Bisa loh. Menit ya. Satu loh, Kis. Balik lagi Aran. Kukira dia pakai emblem assassin loh. Tapi dengan emblem fighter yang dibawakan bersama dengan Festival of Blood. Tambahan 20%. Terus RRQ ini gue lihat paling sering pick Nathan ya. Tapi Don pakai. Karena ya, saya ler power banget main Nathan sekarang. Hero gendong MM ya. Dikit Jo. Cuma Nathan lo bisa ya. Nathan Cloud doang, apa lagi? Soalnya woi, gendong Jaka Samudra udah enak main Gatotnya. Kalau main Harith gitu-gitu tuh butuh temen Jo. Kalau Cloud Nathan tuh enggak terlalu butuh temen deh. Yang penting badan aja. Dapetin dari Bang boleh ganti tim enggak? Anjir main cuma buat gendong. Banyak terserah bang. Hero-nya sih mana tercloud sampai ya. Tambahan lagi tuh ya. Ya gimana coy? Ke Palung Mariana. Roger butuh teman. Asik bensin. Iya Roger kemarin ya. Iya Roger butuh teman kan. Kalau temennya Oning, Roger Oning. Kalau temennya enggak Oning, Roger gabut. Garu-garu kantat tar deh coy. Ini uji nih sama live besok masih. Besok lagi guys. Gue besok mau Surabaya. Lapunya. Gugun masih standby Yawinya pasang badan. Besok lu enggak ada coy. Berapa player? Gue mau Surabaya si Her kawin. Wah, mati Aran. Mundur tuh Aran. Mundur Aran. Nice. Nah. Dari Aura. Thank you. Oke, mantap. Tukar objek deh, ya. Tukar objek deh. Akhirnya menang coy early-nya coy. Lihat dari kejauhan saja ya sebenarnya. Ini ya, tadi si arahnya blunder masuk sana itu ngapain dia? Iya. Yeah. Belum berhasil over. Tapi lihat guys, dia udah mulai nih. Kita enggak boleh terlalu senang dulu ya guys. Penyakit anak muda guys. Start kondom. Kira ya. Aura juga dan tentunya memang mereka belum terambil tadi orange buff-nya. Masih sempat buat. Lihat gara muda tuh jago-jago dong menang dongki guys. Aja ya. Gara-gara bagus nih. Ya. Jadi membuat gap-nya dia tertukar tukar 3 orang. Sekarang buat early game. Parah banget, nyeri banget, tapi Iran menabrakkan dia ke tempat yang tidak tepat malah untuk sekarang Iranja. Mati. Kita dengan I'm offended, selesailah sudah. Ini chain CC yang membuat Iran pun susah untuk bergerak dan sekarang. Gila. Anjir. Kenapa gue ngeliatnya kayak gambar keren mati ya? Keren banget tuh ini. Wah gila, ngeri banget. Masih loh. Untung ada aja. Mekanik yang begitu indah. Yes, dan ini adalah satu. Halo Padel Ganteng. Rotasi yang sangat-sangat cepat dengan diversion. Bang, ucapin HP deh buat si. Gua sambil makan, guys. Happy birthday Mr. Bogor ya. Temannya Deden from Bogor. Dan untungnya memang masih punya flicker tadi untuk bisa keluar dari situ. Oh, yang main Deden ya. Gua kira Deden udah enggak main, guys. Di area bottom lane-nya di sini masih udah apa tuh? Juga. Gua kira udah enggak main Deden. Soalnya gua dia udah live dia. Oh iya, diambil gugur. Iya, dan Brusco menabrakkan dia. All in. Langsung dikeluarkan gugur, ditembakin lagi dengan entropi yang begitu menyakitkan akan gugur. Mahal. Mahal. Portal yang dibukakan ke dirinya berhasil selamat, tapi untungnya dia masih berhasil melawan ini. Jauhinya juga bisa mati nih. Astral Meteor keluar. Mati bukan bisa mati ini. Ditembak kembali tapi habis sedikit lagi tersisa. Dikeroyok habis-habisan Iran. Nice, alhamdulillah guys ada momen. Anjir gak buki. Berani banget sih. Ini adalah satu hal yang baik di early game yang bisa dimiliki oleh RRQ Hoshi. Punish siapapun
yang ada di depan. Endo kemana aja lu? Wah, menang nih Arlinya Rarki guys. Banget bergerak juga, Om. Baru sembuh sakit, tapi masih ada sisa dikit lah, batuk dikit. Punya damage sekarang dari Skyler. Okay, dan wih, Don, wah, sakit mahal, Don. Damage yang bisa dihasilkan. Nah, Brave Fighter yang tadi. Akhirnya kan, jangan cici, cowok. Iya. Skill baru hadir. Main cici. Masih mending labu ya daripada cici ya? Jauh lah. Kalau kita viewer, cici Dark System, cowok. Ada hero bagus pakai cici mulu, aduh. Cici cuma... Ini ngebuat Cici Drag System guys. Thank you Ricky. Nah ini Don emang harus padding-nya pakai hero kayak gitu. Oh, banget tiap musim comeback. Kalau pakai sini kayak kalau yang farming dia dengan item yang selesai kali ini. Aduh. Harus perang deh Mas ya. Dan Arana juga kayak pai berarti ya. Di game pertama ya. Yeah. Mungkin, tadi kita ngelihat juga banyak hero-hero yang cukup squishy apalagi udah snowball. Dulu Arlott. Enggak tahu sih guys. Nah, di sini Skylar-nya udah jauh lebih enak banget nih daripada game tadi. Kekuatan tuh iya ya. Astral recall. Power clear cepet, range-nya juga. Semangat RRQ ya, Dok. Kasih semangat guys. Kalau memang mau mengandalkan ya efek bisa. Bismillah lolos playoff. Ya skill yang harus dipergunakan walaupun agak susah ya. Masih Aran. Solo kill kah? Solo kill kalau mau kuantau. Salah itu. Aran. Mati. Jelas. Mati. Ini mati. Aduh. Oke. Mahal sih tadi itu. Arannya tadi di turtle pertama telek mati. Sebenarnya susah guys. Saya coba aja. Ketinggalan itemnya jadinya. Ya gue kepencet. Aduh. Nabrak sekarang. Dari astrologim gue kepencet spasi anjing. Baksia dan bahkan dengan adanya lapu-lapu ini. Eh di detik berapa tak kalian? Pas 9. Beserta dengan satu klik berapa pas 9? Pertempuran kembali terjadi di mana? Free hit. Jauhi mati. Aran menahan badan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuh. Eh detik berapa? Pas 9. Tetap berada di dalam 7. 1 2 harus mundur dulu. Kayaknya enggak bakal dikontes. 550 51 do. Jangan tipu lah. Udah enggak punya data nas welcome. Udah tuh detik udah menit 7 kan? Jatuh kembali. Udah. 776. Ini momentum sedang 715 16. Iya. 720 21. Udah. Enggak, tadi gua kepencet, cok. Bebas bisa memasukkan damage lebih damage karena jauh itu enggak, udah pas ini. Ini layering udah sakit banget, guys. Layer udah jadi banget nih. Iya, Wi-nya hadir dengan konsil. Mantap ya. Harus jauhin keyboard-nya, cok. Gua kepencet anjing. Mendapatkan karena satu inotara di bagian bawah. Oke, kembali. Kita melihat nyawa tuh jantung di XP sekarang, guys. Susah banget. Itu bukan lag itu, guys. Kepencet gitu, guys. Usaha dari Aran tombol spasinya tadi. Pemain dari Aran ini belum berhasil dari SPL, buset. Udah mulai pedas. Ditembak hilang setengah. Sakit ya. Dan ya dari aura mereka berusaha untuk mencari jalan yang lain seperti wah, ini bisa-bisa enggak bakal dikasih Nathan lagi nih. Dorong untuk satu wave mini. Buset, dan ini mereka mencoba untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Skylar, tapi Skylar ternyata masih berhasil kabur bareng Skylar. Mati toler ini. Satu korban yang ada di bagian belakang dikejar. Aman. Arahnya mati gitu kan. Dan Skylar berhasil diajar sama Arana. Dia ada sprint soalnya. Gerakannya ada konsil di mana Arana yang dikejar bisa-bisa Arana akan enggak bisa bertahan tidak. Cuma ya dia udah mahal banget bisa bunuh MM. Iya, mahal. Menukarkan dirinya ya, tapi Skylar yang akhirnya tumbang, Om. Betul, itu yang dia sprint ya si Aran ya. Iya, sprint doang bangsin lah. Lu pikir gua komedi anjing. Gua mah ketawa mah kalau ada hal-hal lucu, guys. Aduh. Menumbangkan antara gugun. Ya, lu pikir gua ini muka pelawak. Pas dari pasukan pengamanan dari Skylar. Emang lu bukan pelawak? Dilakukan dari tadi. Bukanlah pelawak. Pelawak itu Don pakai cici. Kalau lu apa? Pelaut. Dok. Gua peternak. One piece, pelaut. Kali ini ruang geraknya dibatasi. Enggak jelas lu piece anjing. Enggak bisa ya. Kayak tadi lagi di pertama. Jelas lu. Sudah tepat. Boxin ini kena efek abu nih jadi otaknya kesenggol. Gua tuh bukan gampang ngantuk, guys. Gua kesel banget coba tuh kagak sembuh anjing. Tidur cuma 3 jam gua. Mencari keberadaan Skylar dulu. Apa sementara tim fight sedang batuk lu langsung sembuh. Dari teman-teman yang lain. Oke. Nama saya Don lagi di depan.
pro juga sih. Lord Dada. Aduh. Dan kemungkinan di sana untuk bisa pick off Skyler. Iya Jo, gak sembuh-sembuh Jo. Udah seminggu. Waduh. Dulu udah cek penyakit dalam Do. Kita lihat di mana entropi udah terjadi. Waduh. Begitu banget. Nice banget Jo. Wah, rasanya gila. Nice. Ini baru RRQ Jo akhirnya. Ini dia baru RRQ yang kita kenal guys. Akhirnya. Walaupun belum perfect, seenggaknya gak kayak game tadi ya. Ada improvement lah, ada improvement lah. Tiap game itu itu. Mantap, satu sama mantap. Ini kalau sama yo game 3 yuk. Waduh. Game 3 yuk. Lawan 5 ya. Ini kalau RRQ menang grup papan bawah auto saling bunuh, Cok. Seru banget. Seru banget anjir. Waduh, someone mana ada. Gila, killer man-nya udah pede mampus, Cok. Dia siap untuk mengajar siapapun tapi Kabuki. Bila pada berbeda mengatakan dia itu tinggal Kylor. Masih semua anjing, nice banget, Ler. Covernya nice. Itu tapi Kabuki tadi udah keren sih. Gue pikir Kabuki pengen mundur. Anjir, dia masih kalau blinker ke depan ya dia ya. Iya, gue pikir dia mau abis nge-hit cabut belakang gitu loh. Kayaknya dia emang udah mau tukar alien gitu ya. Coba ya. Berarti orang mereka akan cukup bisa melakukan defense. Itu kalau Kabuki enggak apa-apa. Coba gua. Pasti di kakak hina kan? Bangke kalian, Cok. Skyler levelnya dia. Enggak apa-apa, Kabuki enggak apa-apa. Yep. Udah level 13 pula. Kalau lu Kabuki ngapain sih ini kari? Kabuki mentalnya gila emang. Anjing, giliran gua dikatain tolol. Yep, dan jadi curcol gini sih. Maaf. Itu biar gua enggak ngantuk, gua marah-marah dikit, Cok. Oh, gua ngantuk banget. Kalau Sin itu kira-kira apa? Kalau Bang Sin, wih jago banget Bang Sin. Yes, barbar. Bukan. Kalau Bang Sin gila barbar banget ini MM beli ke depan. Ganteng bebas, namanya cuma gue yang dulu, Bang Sin yang sekarang maksudnya. Apa? Bang Sin yang sekarang kayaknya enggak gitu sih, Bro. Dia apain kalian? Anik tua. Woy, kenapa lu? Kenapa pada hubungin gua anjing? Kendalikan dari awal, tapi kali ini. Gua dari toilet gua. Makanya, kalian. Pah, giliran gua ada. Gua Leslie. Ke depan nge-try, kalian bilang tolol banget. Itu sama aja tuh Kabuki tuh, ini gak mati tapi sekilar. Gua gak liat guys, emang ada apa emang tadi Kabuki, ada apa Kabuki? Ah, lu mah kelihatan banget gak niat tuh. Ah, udahlah, nanti gak niat. Orang sakit begitu Jo, emang ribet anjing. Kan lu kencing, lu sakit. Jauh ini Clay juga masih cukup. Kagak, gua tadi lagi ke toilet, gua batuk-batuk anjing. Iya. Oke, mati lagi Kak Gugun. Oh, Gugun ngapain ya? Gugun blunder. Nice! Wih, belakangnya! Belakang! Anjing keren gitu, Cok! Skyler nice banget, Skyler. Oh, dapet mid ya? Dapet mid ya? Dapet mid. Nice banget. Tapi Skyler masih berusaha untuk bisa menghancurkan salah satu base tank ada di bagian tengah. Itu piece dulu kalau yang cut mid Kabuki bukan lu gak bakal disalahin. Bener. Coba dulu kan gue yang cut mid gak bakal dulu. Skyler mahal banget sih. Dulu kenapa? Biasa pilot. Ini pro. Nice! Iya, dan sepertinya Aran tadi berusaha untuk mencari satu point kill juga ya, dimana dia berusaha untuk melakukan double jab, tapi sayangnya jab yang pertama masih miss. Dan kali ini Lord akan jatuh ke tim Marky Hoshi. Oke, satu blood. Itu sabu jenis baru, astagfirullahaladzim, ini plosa guys. Ini sabu. Ya ampun, lu juga jangan nyambung-nyambung sabu, plosa anjing. Sabun cair tuh ya, gajah cair. Ini plosa, jadi kalau lu pilek, cium-cium itu bisa hilang pileknya. Tapi lu harus cium terus. Kelas, air favor, bener sih. Beneran tuh, Dok? Bener lah! Masa bohong? Dan bisa dibilang aura. Jangan panik gitu dong. Wah, panik. Waduh. Lagi oleh Iran. Barusan kita lihat akankah entropi yang udah langsung dikeluarkan pula oleh Skylar. Nathan auto ban sih. Sangat cepat. Woi. Barusan defense dan rotation semuanya langsung dikeluarkan dan juga sedikit lagi bisa di dalam base utama ini. Ini harusnya ya, ini udah menang arah Gugun pasang pada di bagian depan Aran yang mencoba untuk mengocek arah jauh banget. Gila. RRQ ini menolak. Nice banget baru dah. Let's go. Itu dia. Menyusahkan.